Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara muslimin dimanapun berada yang Semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat Muhammad ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19-nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi rajim. dan dari sebagian mereka orang-orang yang duduk di majelisnya Rasulullah SAW man yastami'u ada orang yang mendengarkan ilaika kepada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta sehingga idza apabila mereka telah keluar min indika dari sisimu wahai Muhammad sallallahu qalu mereka pun berkata lil utul ilma terhadap orang-orang yang mereka telah diberi ilmu yaitu para sahabat nabi yang mulia Mada anifa apa yang dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan barusan ini adalah ucapan orang munafik. Walaupun mereka duduk bermajlis bersama Rasul Sallam dan mendengarkan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau sampaikan dan beliau bacakan dari ayat-ayat Al Quran sekalipun mereka tidak memahaminya, mereka betul-betul yakni tertutup hatinya sehingga mereka pun, orang munafik ini bertanya kepada para sahabat Nabi yang mulia, "Ini bahwasanya apa yang barusan di, dikatakan oleh Muhammad tersebut?" Kata mereka, "Saking tidak fahamnya, tidak mengertinya, saking tertutupnya hati mereka, walaupun duduk dan mendengarkan uh, apa yang dikatakan oleh Rasulullah." SAW. Ulaika mereka-mereka itu kata Allah alladzina adalah orang-orang yang toba Allahu Allah telah mengunci ala qulubihim atas hati-hati mereka wattabau dan mereka mengikuti ahwaahum hawa nafsu hawa nafsu mereka Saudara sekalian orang yang hatinya tertutup maka dari mana hidayah akan datang kepadanya Orang yang tidak ada niatan ingin mendapatkan dan ingin mencari kebenaran, mana mungkin Allah menganugerahkan hidayah kepadanya. Orang yang walaupun duduk di majlis ilmu, tapi kalau niatannya tidak ikhlas karena Allah, karena mencari kebenaran, mencari ilmu, maka Allah pun menutup dan bahkan mengunci mati hatinya. Sehingga orang yang mati hatinya pasti akan mengikuti ajakan hawa nafsunya. Dan ajakan hawa nafsu tidaklah mengajak, melainkan kepada keburukan ataupun kesesatan. Nah itulah saudara-saudara sekalian yang Allah nyatakan, Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sungguh-sungguh memerintahkan yakni manusia untuk berbuat keburukan. Ini bahaya sekali manakala manusia tidak mau menerima kebenaran Al-Qur'an, tidak mau menerima kebenaran risalah yang disampaikan diajarkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, tentunya merugi sekali, dan banyak tipe manusia yang akunya Muslim kemudian seperti itu. Nasibnya, hatinya kosong dari Al-Quran, hatinya kosong dari hidayah, sehingga mereka tidak ada kecintaan dan semangat untuk mempelajari Islam dan mengamalkannya. Yang ada justru adalah kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Bahkan menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Celaka sekali manusia yang demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjelaskan golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang beriman yang betul-betul mencari kebenaran dengan hati yang tulus ikhlas mengharapkan hidayah dari Allah. Waladzina tadau sedangkan orang-orang yang mereka itu betul-betul mencari dan bahkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala zadahum Allah menambahkan kepada mereka atau untuk mereka, hudan, petunjuk atau hidayah yang baru, semakin tambah kuat hidayahnya, semakin tambah besar keimanannya, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab siraman rohani, dengan sebab Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi dan dijelaskan tentang isi kandungannya, maka hidayahnya bertambah, imannya bertambah, wa atahum takwahum, wa atahum dan Allah memberikan kepada mereka taqwahum ketakwaan mereka, sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Yang Tentunya semakin tinggi dan semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya selalu disirami dengan ilmu-ilmu Islam, selalu mendengarkan dan menyerap ajaran-ajaran Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diajarkan dan disampaikan oleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin seseorang ujug-ujug bertakwa kepada Allah kalau hatinya kosong dari ilmu tentang agama Islam ini. Kalau saja hatinya tertutup, tidak mau menyerap, mentadaburi dan mengkaji, memahami isi kandungan Al-Qur'an. Tidak mungkin seseorang bisa bertakwa kepada Allah. Jadi, ketakwaan itu membutuhkan ilmu, membutuhkan siraman rohani, membutuhkan bimbingan agama. Lalu, bagaimana andai kata pendidikan yang kita lakukan bahkan kosong jauh? Dan tidak ada muatan-muatan keagamaannya. Bisa kita bayangkan, padahal tujuan pendidikan nasional adalah sangat mulia, yaitu mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin bisa mencapai tujuan atau visi pendidikan nasional, yaitu iman dan takwa, kalau? ilmu-ilmu Islam, bimbingan Islam dan pendidikan agama Islam tidak disampaikan kepada anak didik kita. Saudara sekalian, kemudian Allah katakan, "Fahal yang zuruna illa sah, sa fahal yang zurun maka tidaklah mereka menunggu-nunggu, menanti-nanti illa sah sa kecuali hari kiamat." Di mana kiamat itu, tiahum akan datang kepada mereka, berdekatan secara sekonyong-konyong atau secara tiba-tiba. Tanda-tanda kiamat sudah dekat, sudah kita saksikan, dan nampak adanya. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, itu pun merupakan... Tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, belum lagi rembulan sudah terbelah atau pernah terbelah di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun adalah tanda telah dekatnya hari kiamat, tanda telah dekatnya hari penghisaban, hari akhirat. Namun, kata Allah. Kebanyakan manusia kita semua yakni fi ghaflatin di dalam kelalaian bahkan mu'ridun mereka pun berpaling dari kebenaran. Justru menjelang kiamat terjadi manusia semakin hari semakin banyak yang lalai, terlena, terbuai dengan kesenangan dunia dan berpaling dari ajaran agama Islam dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan kita rasakan di dalam kehidupan kita sekarang ini betapa banyak manusia yang jahil, manusia yang tidak faham, tidak mengerti tentang ajaran agama Islam dan bahkan tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita merasa sedih dan prihatin dalam kondisi yang seperti ini. Allah katakan pula faqad jaa maka sungguh telah datang asyratuha tanda-tandanya kiamat bahwa kiamat sudah dekat. Fa lahum fa lahum maka dari arah mana dengan sebab apa untuk mereka Iza hum apabila telah datang kepada mereka kiamat itu Zikrahum Kemudian mereka baru sadar Baru insaf, Baru beriman kepada Allah Padahal sebelumnya tidak mau beriman Setelah sekalian Pintu taubat masih terbuka lebar Manakala Roh belum sampai ke tenggorokan Belum datang sekeratul maut dan selagi matahari belum terbit dari sebelah barat, pintu taubat masih terbuka lebar. Namun, manakala nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Tanda sekeratul maut sudah datang. Ataupun matahari sudah terbit dari sebelah barat, menjelang titik-titik kiamat terjadi. Saat itulah manusia dikejutkan dan semuanya beriman, semuanya sadar. Namun keimanan mereka dan kesadaran mereka tidaklah berguna lagi. Allah mempertegas fa anna lahum idza ja Maka dari sebab apa? Dari arah mana bagi mereka manakala telah datang kiamat kemudian mereka baru sadar baru insaf baru menyesal baru bertaubat fa'lam maka ketahuilah kata Allah maka ilmuilah olehmu annahu sesungguhnya la ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang esa. Dan ini ditegaskan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah perlu ilmu, perlu pengetahuan yang benar tentangnya yang tentu ilmu ini sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengenal Allah, untuk memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang agung supaya kita selalu memujinya, mengimani dan mencintainya, mengagungkannya dan pula mentaatinya. Kemudian Allah perintahkan luas taufir lidan bika dan beristighfarlah, mintalah ampunan engkau wahai Muhammad SAW, lidan bika untuk dosa dosamu. Allah ingatkan Nabi untuk beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga ya Allah perintahkan beliau untuk mendoakan yakni umat beliau yang beriman baik lelaki maupun perempuan walil mukminin dan juga jangan lupa untuk mendoakan Orang-orang yang beriman, yang laki-laki, semoga pula mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, wal mukminat, dan juga jangan lupa doakan pula ampunan dari segala dosa bagi wanita-wanita yang beriman, karena orang yang diampuni dosanya pasti akan selamat dari azab api neraka. Betapa mulianya dan betapa agungnya! Perintah Allah ini mendidik rasulnya, SAW, dan juga sekaligus mendidik kita selaku umatnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa mencari jalan hidayah, mencari kebenaran dengan mencari ilmu agama Islam yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, dan kemudian pula tidak luput untuk terus menegakkan ketauhidan kepada Allah, menegakkan akidah yang benar, keyakinan yang benar, keimanan yang lurus, jangan sampai menyimpang, jangan sampai keliru karena sangat berbahaya akibatnya apabila akidah kita melenceng dari kebenaran. Dan pula Saudara sekalian, yang namanya kita manusia Sehebat apapun, semulia apapun, pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Nabi kita mengatakan kulubani adam khata. Semua anak Adam manusia ini banyak berbuat salah dan dosa. Wa ina tawabun dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa adalah mereka orang-orang yang bertaubat dari kesalahan dan dosanya itu. Artinya manusia yang terbaik adalah manusia yang mau bertobat kepada Allah dari segala dosa dan kesalahannya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW pun bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari kata beliau SAW, Ya ayuhan nas, para manusia, tubu ila rabbikum, bertobatlah kalian semua kepada Tuhan kalian. Fa ini maka sesungguhnya diriku kata beliau astaghfirullah aku pun beristighfar minta ampun kepada Allah wa atubu ilaihi dan aku pun bertaubat kepadanya fil yaumi dalam sehari aksara min sab'ina marah lebih banyak daripada 70 kali bayangkan nabi sallallahu yang dijamin dosanya diampuni oleh Allah dosa yang telah berlalu bahkan dosa yang akan datang sekalipun namun beliau tidak berhenti untuk beristighfar, minta ampun dan juga bertobat kepada Allah. Dalam satu harinya lebih banyak daripada 70 kali. Lalu bagaimana dengan kita umatnya yang selalu berlumuran dosa dan kesalahan. Yang tidak luput daripada maksiat dan kemungkaran. Akankah kita berdiam diri tidak segera mau bertobat dan beristighfar kepada Allah? Apakah kita merasa menjadi manusia-manusia yang suci, yang maksum, yang bersih dari dosa dan kesalahan itu sehingga kita malas untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Kita orang yang beriman pasti menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia biasa yang tidak maksum yang pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah sebelum ajal kematian datang kepada kita dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridai dan Allah cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Allah Ta'ala Alam Wassalamualaikum Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in 94,3 FM Kita Radio